Dua cedera dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan termasuk sebuah lori membawa muatan minyak sawit di Jalan Air Hitam, Kulai pagi tadi. Komander Operasi Bala Bomba dan Penyelamat Kulai, Pegawai Bomba Kanan 2, Mas Nawi Wajin berkata, kemalangan menyebabkan berlaku tumpahan minyak sawit di atas jalan apabila lori membawanya terbalik. Sebuah jentera dengan empat anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kulai bergegas ke lokasi kejadian. Dua mangsa yang cedera dipercayai menaiki Proton Saga BLM dan Toyota Hilux dikeluarkan oleh orang awam sebelum dihantar ke Hospital Kulai. Manakala pemandu lori terbabit selamat.